dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memulai aktivitas serta menjalankan roda pembangunan. Di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Bupati Spei bersama TNI Polri melakukan apel gabungan pada Senin 16 Januari 2023 pagi. Apel gabungan ini dihadiri oleh seluruh ASN dan jajaran TNI Polri di halaman kantor Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Memimpin apel gabungan tersebut, Bupati Spei menyampaikan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir di Oksibil. Bupati Spei meminta kepada para tokoh harus menjaga dan melindungi wilayah agar pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat berjalan dengan baik. Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya TNI Polri dalam mendukung pembangunan dan menjaga Kamtibmas di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas masyarakat yang ada di Kota Oksibil hari ini. Masyarakat mulai ramai melakukan aktivitas dengan membuka kios-kios, serta aktivitas berjualan di pasar dan di pinggir jalan pun mulai terjadi. Ini merupakan bentuk nyata Bupati Spei bersama pemerintah dan TNI Polri dalam menciptakan situasi yang kondusif di Oksibil Pegunungan Bintang. Kami dari pemerintah daerah, baik Bupati, TNI Polri, seluruh komponen masyarakat, kami sudah nyatakan aman, terkendali, kondusif untuk seluruh aktivitas pemerintahan, pelayanan masyarakat bisa jalan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, penerbangan, itu sudah bisa berjalan. Jadi berharap semua yang ada di Jayapura itu juga bisa ini dan di yang ada di Oksibil bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dari saya itu, terima kasih atas seluruh dukungan masyarakat Pegunungan Bintang. Dari Oksibil, tim Okmi TV melaporkan.